Wah, wah, guys, ada kode Elwin. Youngster, kamu sepertinya punya ini punya apa namanya bakat yang cukup baik. Ya, kata. Bagaimana kalau kamu mulai karir e-sportmu? Apakah Zilo akan jadi lawannya Battle Ryzen di Mobile Legend, guys? Gokok itu kayak kuliah gitu, bang. Oh, guys, masuk BTR kah kita, teman-teman? Kita akan melanjutkan petualangan Zilong, generasi 1, umur 16 tahun. Ya, sup. Ya, sup. Ya, ya, sup, bro. Sup, bro. Sup, bro. Start game. Oke, di sini Zilong sudah beranjak dewasa ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat dia udah umur 16 tahun, udah bisa ngaceng, udah mimpi basah, terus baru masuk SMA kelas 1. Memiliki keluarga yang tidak broken family. Sangat-sangat indah keluarganya ya, yang membuat main Shadow Says dia menjadi 0 meter persegi. Ya kecil lah ya ini, gak ada malah. Ya thank you Kevin kontolnya. Ini gue belum bisa ngambil ya. Face kita 800 loh padahal loh. Oke bentar guys. Yang harus kita lakukan sekarang itu, oh ini nilai ujian kemarin. Apaan sih baru kelas 1 udah ada nilai ujian 92, ini udah di atas KKM semua loh. Tuh, IPA gue 142. Masih kehitung deh, what the fuck mama. Anjir, what the fuck mama. Emang Zilong kurang pinter apa? Halo teman-teman, sir, whatsapp, whatsapp, Ujang, sir. Ya, whatsapp, sir. Bang, main Zilong emulator sampai generasi berapa rencananya? Sampai Zilongnya tua ya lah. Sebentar, kita ke mana dulu ya guys ya. Ntar gue lupa polanya anjir. Karena udah SMA kita harus temenan ya teman-teman ya. Harus udah mulai kenalan sama Marlin. Halo Neng Marlin, baru saja kita ketemu lagi ya. Kita nyanyiin aja, Neng Marlin suka dinyanyiin. Aku ingin memegang tanganmu selamanya Neng Marlin katanya. Ih seneng dia. Dia nih seneng digombalin ya. Gue tau banget si Marlin udah 17 tuh. Si Poebe minus 3 bangsat. Ah gak cocok gue sama Wibu udah lah. Paling cocok sama Lonteo udah. Oke, gue kayaknya akan mencoba untuk mengambil pekerjaan e-sport teman-teman. Tapi Zilong ini masih SMA, jadi gue nggak tahu nih apakah kita butuh sekolah dulu, eksak dulu, atau kita sudah bisa menyicil untuk belajar di dunia e-sport. Udah gue ambilin dulu ya. Oh nice. Okay, good. Nggak ada back tapi nyabisin aja. Anjir nggak ada back banget nih bro. Yuk. Halo Bang Ola Satria, selamat sore. Oke, ini di sini IQ kita udah 4000, coba kita lihat expectation orang tua ya. Dia pengen kita belajar keuangan, guys. Cuman di mana anjir nih belajar keuangan, financing di mana financing ya? Harusnya di matematika. Eh, udah bisa e-sport. 190 buat ngambil e-sport. Aku ereksi berat lihat Marlin ya Satria. Ya, emang cantik sih tapi sih Marlin sih. Tipikal cindo-cindo yang jual mahal gitu biasanya tuh. Ntar malam lutung slebeu gak? Yoi! Beres maghrib kita lutung slebeu, santai. Eh hari ini Mr. Slebeu ulang tahun guys. Hari ini Mr. Slebeu ulang tahun. Ini gue belum ambil e-sport ya teman-teman. Apa mau ambil sekarang nih enaknya nih? Mau ambil sekarang guys? Yuk gue ambil sekarang deh. Yuk. Gue ambil sekarang, ke toko dulu. Oke kita ketemu Pak Gembul dulu ya. Ngurangin stres dulu dari Pak Gembul. Oh ini buat ngebangin mama papa nih satisfaction. Nah, kurangin stres dulu ke Pak Gembul, udah nggak stres. Kita schedule full belajar hari ini. Anjing baik banget cok. Nah ini aja. Nah oke, okay. Gue mulai masuk ke dunia e-sport, mulai belajar PHP language lagi, belajar coloring, belajar tadi yang kurang apa ya, matematika. Sama biologi. Sama belajar apa ya guys ya, satu lagi ya. Ini deh bahasa Cina deh. Menulis novel dalam bahasa Cina. Oke, gue udah mulai masuk ke dunia e-sport. Evil has nicknamed Veronica Kasih Mas Twitter in the midday name. Oh lagi ketiduran. Mulai masuk ke dunia e-sport. Mama papa bangga ya gak ya kalau kita masuk dunia e-sport. Latihan ini PHP language. Hah? Everyone apa? Oh ini kita apa namanya, Backstreet
Siapa di sini yang pernah pacaran tapi nggak ngomong-ngomong ke mama papa? Ya, gue pernah anjing, yes. Wah, thank you bos Vivi. Thank you bos. Belajar mewarnai, Olimpiade Matematika, belajar biologi, masih junior sih. Sisa tadi senior hasil, yaudah sampe just keep on increasing. Oh, mama papa bangga sama Zilong. XN gue plus 30. Nah, sekarang latihan novel lagi. Team management and creation. Oke, seperti yang kita tahu setelah kalian ini sebenarnya kalau di dunia e-sport itu kalian enggak bisa sendiri, teman-teman. No one can really master Gaokao, the final extreme of the game. Gaokao itu apa, guys? Wah! Wah! Guys, ada kode Elwin. Youngster, kamu sepertinya punya bakat yang cukup baik, ya kata. Bagaimana kalau kamu mulai karir e-sportmu bersamaku? E-sport? Apa itu, Kak? Katanya, aku hanya mengerti bermain game saja. Frankly speaking, it refer, kamu akan menjadi profesional gamer dan kamu akan memenangkan dan membanggakan negara Cina. Wah, apakah ini akan jadi lawan? Apakah Zilo akan jadi lawannya BTR Ryzen di Mobile Legend, guys? Goko itu kayak kuliah gitu, Bang. Oh, guys, masuk BTR kah kita, teman-teman? That's one interesting I want to try. Aku ingin mencobanya. Bagus katanya. Kalau gitu, ayo kita kamu masuklah ke BTR. Tapi aku harus ngasih tahu ke kamu. Jalan di dunia e-sport itu berat katanya. Kamu yakin kamu bisa? I think I love interest. Kayaknya aku I don't really want it hard. Aku nih males sih, Kak, masalahnya. Oke, okay, kalau gitu mulai besok it will be instant noodle all day long. Wah, kita udah mulai dilirik-lirik nih, guys. Wah, Nadia, makasih bos Nadia, makasih bos Nadia. Guys, kita ditarik nih. Kira-kira kita akan, kayaknya kita akan main Mobile Legends sama BTR Ryzen, teman-teman. Sheesh. Let's go. Aduh, anjing, 999 lagi. Tapi gini, guys, kita tuh baru jago doang. Baru mencoba jago gitu ya. Belum ini, belum apa, belum mencoba untuk menjadi pemimpin yang baik dalam sebuah tim e-sport. Bang, aku mau ngetah RP. Ya sabar, gue sama Ibot nanti mau bikin private server. Tungguin aja gue game-nya. Ngapain lagi ya? Ini word geography gue bawa kali ya? Apaan mending nabung matematika logic, guys? Ah, gue bawa deh. Word geography gue bawa. There are seven, how many? Oh, kita ke ini dulu. Bantu mama dulu. Work. Kita bantu mama dulu. Mama perlu dibantu, teman-teman. Kasian. Ah, nih. Insya Allah S. Ayo dong, kali... Wah, anjir jelek, coy. Kali dua, kali tiga. Kira-kira pekerjaan apa yang mungkin akan membantu orang tua, teman-teman? Selain nge-installin komputer. CCTV lanjut apartemen ya, Bang? Iya ya, lanjut apartemen. Iya, ntar malam apartemen kayaknya. Wah, jelek, coy. Buset, cuman... Anjir, cuman kali tiga. What the fuck, bro? Handmade paper silhouette. Kayaknya gue gak jago deh ini handmade paper silhouette. Guys, kira-kira pekerjaan masak, aduh, kalau bisa bantu mama masak kayaknya lebih, mama bakal lebih seneng deh. Paling gede ini sih, Insta OS, guys. Bang Zilong pro player divisi apa? Dia ini PUBG, guys. Sama RR Kilemon dia ntar, saingannya. Anjir jelek banget, coy. Masa draft-nya? Aduh, masa cuma kali 3 ya? Kecil banget. Belanja dulu. Long, belanja dulu, Long. Ini buat mama. Ini buat kamu sendiri. Nah, sip. Nah, oke, okay. Ini kan satisfaction udah penuh nih. Kita masih ada ini 137. Berarti anaknya ngapain ya? Fragment lagi kah? Ya udah fragment lagi. Siapa tahu bagus ya. Oh, jelek, coy. Oke, okay. Ada exit. Kemarin yang wangi, fragmentnya wangi banget. Wah, coba dulu deh. Gak beres. Sampai jam berapa? Sampai maghrib biasa, jam 6-an. Wah, gak ada, bro. Door. Ya, abis, yaudah. Ini 144 ya. Ada junior fisika sih, ambil gak? Kita belum ada event ini lagi, guys. Event udah rata semua, we. Anak-anak jago udah rata semua. Duh, gue belajar masak gak ya? Tapi kayaknya ini aja nih fisika nih. Eksaknya harus GG nih. Si Zilong nih eksaknya harus udah mulai GG nih. Matematika, classical Chinese gini-gini harus diambil nih. Tadi biologi diganti sama fisika.
ini kita ganti sama ini coloring udah ada, local writing udah ada, world geography. Oh, bahasa Inggris. Coba tinggal limited. Oke. E-sport boleh, teman-teman ya. E-sport boleh. Oh, stresnya min 3. Mama papa enggak mendukung, teman-teman. Mama papa enggak mendukung. What the fuck anjing Razi. Panik ngechat gua. Mama papa ternyata tidak mendukung ya, guys ya, di dunia e-sport nih. Di e-sportnya kayak apa sih kamu kerja? Enggak benar gitu. Tapi stres kita minus 3, guys. Kamu tuh cari kerja yang bener-bener aja. Mau jadi apa kamu di dunia e-sport, nak? Oke, okay, another satisfaction, teman-teman. Coloring. Wah, ini nih. Ini dia nih. Azak. Sepertinya Zilong mulai ini, teman-teman. Udah mulai kecanduan judi ya. Dan dia lagi menang-menangnya judi nih. Halo, Soru. Siapa di sini hobinya main slot Zeus, teman-teman? Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah astagfirullah. Matematika Olimpiade Electronic Dictionary. Oh, ini udah mulai jago nih. Arma Fosin Dictionary Ebook and Game Console in One. Oh, dikasih kayaknya kita nih. Apa sih namanya? Kamus listrik. Apa nih? Senior Rexo Defender Armor Class and oh, ini capek kita. Gara-gara masuk SMA terlalu banyak mata kuliah harus masuk. Azab bang ya. Kata Zilong, saya mengikuti jejak Lemon sama papa. Oke, ada kimia teman-teman sama kelas filosofi ya sekarang ya. Apa nih? Oh ya, coba nulis buku lagi. Romantic and uncontrolled. Ini gue bingung lah, apa sih sebenarnya harus diisi dari sini? Ini jenisnya gede banget, cok. Apa harus banyak-banyaknya, guys, ini? Klik bubble and increase your rating score. Oh, harus cepet-cepet, anjir. Wah, GG. Kayaknya gak boleh sembarangan ya, harus kayaknya harus sembarangan, harus tek-tek-tek-tek-tek-tek cepet gitu baru. Aduh. Tuh bang, di situ ada cara dapetin threats legendary. Wah, gimana tuh, Gary? Menarik tuh. Ini apa, guys? Oh, ini Chosha. Kamu menemukan maling di kereta dan dia mencuri handphone dari orang lain. Yang kamu lakukan adalah tonjok aja, bisa gak? Tonjok aja lah. Ya anjing, kita kalah. Asu. Ditonjok si Zilong yang kalah dah. Fuck. Emang. Aduh. Apa sih warna?